Aduh deh. Ih. Suara siapa itu? Hah? Suara siapa itu? Kamu harus membebaskan Ricci secepatnya dari penjara. Hah? Sudah berapa kali aku selamatkan si Ricci, tapi dia masuk lagi. Kamu siapa? Aku adalah penunggu rumah Ricci. Penunggu rumah Ricci? Aku kesepian, tidak ada dia di rumahnya. Ya, aku akan selamatkan Ricci. Bergegaslah duduk besok pagi. Kalau kamu tidak menyelamatkan dia, aku akan kembali menghantui kamu. Oh iya. Tidur. Ah, udah pagi nih. Kepala aku sakit sekali. Oh iya, semalam aku diteratangi oleh hantu rumah si Ricci. Katanya aku harus menyelamatkan si Ricci lagi. Selamatkan, masuk lagi. Tapi gak apa-apa lah, yang penting aku sudah tidak diganggu lagi. Oke guys, hari ini kita akan melakukan misi untuk menyelamatkan si Ricci lagi guys. Meskipun sering kali kita selamatkan dan dia masuk lagi, ada saja caranya untuk kita harus membebaskan dia. Aduh, hantu itu katanya hantu rumah Ricci, bro. Jadi sekarang kita harus pergi bergegas guys. Ayo guys, kita bergegas untuk pergi menyelamatkan si Ricci dari penjara. Aduh, capek nih kalau gini terus. Ayo, apa-apalah, yang penting aku sudah tidak diganggu lagi ya. Oh. Ampun, nasib, dude. Aduh. Kembali lagi aku harus menyelamatkan si pencuri itu. Aduh, astaga, balik lagi. Okay. Masuk, itu dia di atas. Shit. Hey bro, terima kasih sudah datang, Dude. Tolong selamatkan aku lagi, Dude. Aku ingin keluar. Waktu itu aku mencuri bank dengan kiri lagi, dan kami membawa lari banyak sekali uang. Tapi tiba-tiba mobil kami bannya hilang, dicuri seseorang. Astaga. Dan tiba-tiba temannya datang dengan mobil taksi membawa lari ban itu. Mereka berdua pun bingung. Dan ada salah satu anak pang yang lewat dengan motornya. Sikirnya menghamburkan uang dan membawa lari motornya. Woi, kembalikan. Tapi aksi mereka diketahui oleh pak polisi. Ada dua mobil polisi mengejar mereka. Ketika mereka lompat, Kiril berhasil kabur melompati helikopter. Tapi si Ricci aku terus berjalan dengan motor, dan Ricci pun dikepung lagi oleh pak polisi, dan akhirnya dia ditangkap oleh pak polisi. Selamatkan aku lagi, Dude. Aduh, aku mau goyang aja supaya tidak stres melihat keadaan kamu begini terus. Aduh. Jadi tolong selamatkan aku lagi, Dude. Tolong.
Aduh, kamu ini. Oke lah. Nah, kita tolong dia, guys. Tunggu, aku mau bicara dulu dengan Sekiril ya. Oke, oke. Kita akan ke rumah Kiril, guys. Cepat, cepat, cepat. Kita ke rumah Kiril. Wow. Harus cepat, set, 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 set. Oh no, 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 no. Oke, set. Ya, kita berhenti di rumah Kiril. Hey Jack, sudah lama tidak bertemu. Kenapa lagi kamu kesini? Kiril, aku ingin membebaskan lagi si Richie. Ya, kan kamu sudah tahu misinya. Seperti biasa, kamu harus mengambil mobil polisi di belakang kantor polisi. Ya, ya, ya. Oke, oke. Let's go, guys. Kita akan mengambil lagi mobil polisi di belakang. Kita akan taruh di situ, guys. Oke. Langsung saja kita ke kantor polisi. Oke, guys. Aduh, Richie, Richie. Berapa kali, guys, gue selamatkan si Richie. Dia masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi, dan harus diselamatkan lagi. Kalau tidak, hantunya bisa datang ke rumahku lagi. Ini dia mobilnya. Langsung let's go, guys. Oke, tunggu. Tunggu, guys. Oke. Waduh, waduh, waduh. Balik tuh. Oke. Let's go, guys. Cepat, cepat, cepat. Kita ke rumahnya si Kiri lagi untuk membawa mobil ini. Dan kita akan balapan dengan waktu, guys, memakai mobil polisi ini. Ini dia. Langsung save aja. Oke. Misi berikutnya. Oke. Kita akan balapan dengan waktu memakai mobil polisi tadi. Kita harus tepat waktu sampai di rumah Kiril untuk berhasil menyelesaikan misi ini. Oke, mantap, mantap, mantap. Awas mobil. Mantap, belok kiri. Good. Belok kanan. Oke, belok kiri lagi. Oke, mantap. Mantap, mantap, masih bisa terkendali, guys. Maju, 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 maju terus. Ayo, belok sini. Cepat sedikit, cepat sedikit. Terus cepat, guys. Baru kita lewat sini, guys. Hati-hati. Oke, mantap. Sini, kita belok. Oke. Mantap sekali. Oke. Bentar, kita belok kanan ya. Oke, mantap. Kita akan naik di sana, guys. Oke, mantap, guys. Masih ada waktu tersisa banyak. Apakah kita akan berhasil atau tidak, guys? Ini membawa pulang mobil ini ke Richie lagi. Dan ternyata kita berhasil. Guys, misi komplit, dapat $500. Oke, misi selanjutnya. Oke, 3 perangkat pintu peretas pintu penjara Richie. Ayo. Ya, tempatnya berada di kantor polisi, sebuah pabrik lama dan sebuah perkantoran, guys.
Mumpung kita lewat di perkantorannya, kita singgah aja dulu ambil ya. Ya, yang satunya ada di sini. Awas, hati-hati jangan sampai kita nabrak orang. Nanti bisa gagal misi kita, guys. Hop. Set. Ya. Ya ampun. Pusing pala Barbie. Ini dia satu di sini, guys. Kita langsung masuk saja. Oke. Satu kita dapat di sini. Oke. Sekarang kita ambil yang di kantor polisi, guys. Go. Oh. Habis mouse-nya, bro. Oke, set. Oke, kita ambil yang satunya di kantor polisi. Ya, tempatnya ada di sini, guys. Oke. Oke. Sekarang kita ke luar kota Dudes, guys. Oke, kita cari mobil aja yang bagus ya, yang ada nosnya ya. Baik, cepat sampai di sana. Oke, ini dia. Oke, bro. Langsung habis nosnya, guys. Cepat, bro. Awas, hati-hati. Banyak kecelakaan yang terjadi di sini. Oke. Eits. Oh. Satu lagi dan kita akan berhasil. Cepat, guys. Ya, tempatnya ada di sekitar sini, guys. Jalan aja, jalan. Kita ganti mobil lagi ya. Ini dia. Ya, misi komplit.